Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh teman-teman dimanapun berada. Kali ini ada Ninja Batak ya, mau melakukan pergantian filter oli. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama kita harus melepas knalpot ya. Knalpot yang sebelah sini ya. Itu kalau udah menggunakan knalpot racing, kemudian kita buka pakai kunci ini ya, khusus. Lalu kita gunakan filter. Nah, pakai punya Nissan Livina ya. Dia lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan punya aslinya ya. Oke, kita langsung buka ya. Filternya biasa ya, filter biasa. Oh iya, bukain oli dulu ya, pakai 17T. Kemudian kita buka filternya pakai alat khusus tadi. Kita semprot dulu ya, kita bersihkan. Sekarang kita ganti ya, langsung pakai yang baru. Pakai tangan dulu ya. Biasanya pakai yang akuarium sama aja. Yang ini juga kalau mereka dari karet.